longsor menutupi akses jalan penghubung dua desa di Kabupaten Tasikmalaya. Material longsor pohon hingga batu menutupi jalan tersebut. Longsor itu terjadi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang. Longsor mengakibatkan akses jalan Desa Tanjung Karang dan Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salau terputus. Betul ada longsor lagi jalan penghubung desa di Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Salau, kata Wakil Ketua FK Tagana Tasikmalaya, Ayatullah kepada Detik Jabar. Sementara material longsor yang menutupi mulai dari tanah, pepohonan hingga material batu berukuran besar. Material longsor menutup seluruh badan jalan hingga menyebabkan akses jalan tak bisa dilalui. Ada batu juga yang terbawa longsor, nutup jalan longsornya kami turun ke lapangan bersama instansi lain evakuasi material tanah, kata Ayatullah. Kami ke lokasi bersama anggota bantu proses evakuasi longsoran. Jadi memang jalan ini bukan utama, jalan desa tapi tetap jadi prioritas karena banyak masyarakat di situ yang memanfaatkan itu, kata AKP Yudiono, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya.